Assalamualaikum and hi. Hari ini 16 Januari 2021, hari keempat PKP 2.0. Sorry lah kalau lighting tak berapa memberangsangkan. Kali ni saya nak bercakap pasal sebuku roti. Saya tak faham bila macam last year masa PKP, the first time kita Malaysia buat PKP tu, roti habis, susah nak cari. I just don't understand kenapa you nak kena stock up roti. Roti tu bukannya lama sangat, dia punya jangka hayat dia tak sampai dalam masa 3-4 hari dah expired. So why do you need roti banyak-banyak kat rumah? Sebelum ni you tak makan roti sebanyak tu, tapi tiba-tiba bila PKP you makan roti sebanyak tu. Bukan. Tapi bila PKP you beli roti sebanyak tu. Why? Why? Macam baru-baru ni for PKP 2.0, I saw Gardenia punya lori pergi hantar dekat 7-Eleven early in the morning. So I went to that 7-Eleven. I tengok lah, kenapa tinggal 2 buku je roti? Tadi baru stock up. Lepas tu orang, the staff kat situ cakap, oh dia bagi 2 je. What? Tak 2 buku je. I just don't understand. Kenapa PKP pun roti nak habis. Tapi I think the for PKP 2.0 ni, I saw dekat tempat-tempat lain ada banyak lah roti. So tak seteruk PKP, the first PKP. Kita ada banyak cara untuk kita tolong orang sebenarnya. Tak semestinya kita kena bagi duit, tak semestinya kita kena bagi makanan. Tapi salah satu cara untuk kita tolong orang lain adalah dengan tidak mementingkan diri kita sendiri dalam keadaan sekarang. Contohnya, bila kita dengar akan dilaksanakan PKP, kita tak adalah tergesa-gesa nak pergi stock up barang-barang dekat rumah. Pergi kedai beli barang banyak-banyak sampai habis. And then sampai orang lain tak dapat nak beli barang yang sama. So why don't we show more empathy untuk orang lain juga. So kita beli setakat untuk keperluan kita lah. Kalau kita buat macam tu, orang lain buat macam tu, semua orang buat macam tu, then kita tak ada isu pasal tak cukup barang makanan apa semua. Betul tak? Tak susah pun nak tolong orang, tak susah. Kita just jangan jadi selfish. Beli sekadar untuk keperluan diri kita, keperluan untuk rumah kita, keperluan untuk keluarga kita. Tak adalah tiba-tiba masa PKP tu tiba-tiba family kita makan, daripada sebelum ni makan sepinggan nasi seorang, tiba-tiba masa PKP dia makan 2 pinggan. Doesn't make sense, right? So fikir pasal orang lain lah juga. Orang lain pun susah juga, bukan kita je susah. Masing-masing ada cabaran masing-masing, masing-masing ada masalah masing-masing. This is another context of hashtag kita jaga kita dengan tidak mementingkan diri sendiri. Let's pull our act together, show our solidarity, let's support each other, let's fight this pandemic together. Tu je. Saya nak cakap pasal sebuku roti je, jadi cerita lain pula. See you when I see you.